pengangguran memang tak menyenangkan. Siapapun akan menghindar dari sana. Tapi pernahkah Anda mengerti? Teguran kalau dicintai, ia akan menjadi kekasih jiwa yang luar biasa. Cintai teguran, karena ia memang mengkoreksi, tapi untuk menolong kita menjalani hari-hari di depan sana. Cintai teguran, berbagi dirilah dengannya. Jangan pernah menutup diri, karena itu akan mencelakakan. Teguran selalu berbicara menyakitkan. Mengkoreksi dari seluruh segi kehidupan. Kadangkala terasa menampar muka, tapi teguran sangat mengingatkan, membuat kita hati-hati dalam melangkah, berhitung di tiap tindakan. Teguran menolong kita untuk tak mengulang kesalahan, sehingga kita tidak jatuh di lubang yang sama, bagaikan keledai bodoh yang tak pernah belajar. Hanya orang dungu yang tak menyukai teguran, karena bagi mereka teguran seakan racun yang mematikan, menyakitkan, dan dia tak rela ada di sana. Padahal tak ada sebuah keberhasilan tanpa perjuangan, tak ada sebuah kemenangan tanpa pengorbanan. Karena itu penting untuk dipikirkan dengan sungguh, bagaimana mewarnai hari-hari hidup dengan bertanggung jawab. Ya, cintailah teguran, jadikan dia kekasih jiwa, menuntun membimbing kita di keseharian, dalam mengayunkan langkah demi langkah. Teguran itu kekasih yang penuh kejujuran. Renungkanlah.